Terima kasih kami ucapkan kepada Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan yang telah menyampaikan laporannya. Sidang Dewan yang kami hormati, sekarang perkenankan kami menanyakan kepada Sidang Dewan yang terhormat, apakah laporan tim DPR RI yang memutuskan bahwa Saudara Muhammad Herindra layak sebagai Kepala Badan Intelijen Negara menggantikan Saudara Budi Gunawan dapat disetujui? Terima kasih. Sidang Dewan yang kami hormati, sesuai dengan ketentuan pasal 112 ayat 5 peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib yang menyatakan tim dibubarkan oleh pimpinan DPR yang membentuknya setelah jangka waktu penugasan berakhir atau karena tugasnya dinyatakan selesai, maka dengan telah selesainya pembahasan pemberian pertimbangan pemberhentian dan pengangkatan Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN, maka pimpinan DPR RI dengan ini menyatakan tim DPR telah tentang pemberian pertimbangan pemberhentian dan pengangkatan Kepala Badan Intelijen Negara BIN dibubarkan. Selanjutnya kami perkenalkan calon Kepala Badan Intelijen Negara Saudara Muhammad Herindra untuk maju ke depan meja pimpinan. Pimpinan Dewan mengucapkan selamat kepada calon Kepala Badan Intelijen Negara. Semoga dapat menyelenggarakan fungsi dan kegiatan intelijen negara dengan penuh tanggung jawab, profesional dan berintegritas, serta pimpinan dan anggota Dewan juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya. Serta ucapan terima kasih kepada Saudara Jenderal Polisi Purnawirawan Profesor Dr. Budi Gunawan MSI PhD atas dedikasi dan kerjasamanya dalam membangun profesionalitas intelijen negara serta kontribusi yang luar biasa dalam menjaga stabilitas keamanan nasional. Sidang Dewan yang kami hormati, dengan demikian selesailah acara rapat paripurna Dewan hari ini. Selaku pimpinan rapat, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat para anggota Dewan dan hadirin sekalian atas ketekunan dan kesabarannya dalam mengikuti rapat
paripurna Dewan hari ini dengan seizin sidang Dewan, maka perkenankan kami menutup rapat paripurna dengan ucapan Alhamdulillahirrohbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi Om, Namo Buddhaya.